Cara mengcropping gambar Pak Botak Sakti di PowerPoint. Iya. Ini yang mandi, ujung ini ya. Itu ujung ituan yang ditaruh. Di pojokan Ini kelas. boleh PowerPoint 2010, boleh PowerPoint 2007. Buka PowerPoint. Nah, muncul seperti ini. Di klik garisnya delete. Klik garisnya Avatar, istilahnya delete. avatar gitu. Lalu insert picture. Cari gambar Pak Botak Sakti. Yang lagi direkam itu. Ganteng, ya. Ini dia, Botak Sakti. Set. Nah, ini gambar Pak Botak Sakti waktu muda. Lalu klik crop. Nah, jangan lupa tadi klik dulu gambarnya, lalu klik crop. Adanya di format crop. Ini kita jepit aja nih kepalanya. Ya, untuk di Guraru, ambil aja segini. Itu perekam sebenarnya. Ya, lagi direkam. Tadi saya lagi ngomong itu. Nggak apa-apa, ntar bisa dihilang. Nah, inilah gambar Botak Sakti yang sebenarnya. Kalau udah muncul gini, klik lagi cropnya biar bisa dirubah-rubah. Nah, kayak gini. Nah, ini dia. Besarkan aja. Kalau udah begini, lalu simpan file. Save as. Save as. Di sini jangan PowerPoint presentation. Tapi pilihnya JPG. 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 Ini kasih nama Botak Sakti Muda. Save. Jangan lupa tadi nyimpan filenya, file save as JPG Botak Sakti. Adanya di My Dokumen. Save Botak Sakti crop dah. Cropping. Save. Curen. Nah, udah selesai deh. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Nah, ini yang kita upload ke Guraru. Demikian cara mengcropping di PowerPoint.